Video yang memperlihatkan aksi sok jago pengemudi Brio acungkan sajam ke pengendara lain viral di media sosial. Dilansir dari Instagram Polres Metro Tangerang Kota, kini pelaku sudah diamankan. Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Zain Dwi Nugroho, mengungkapkan bahwa pelaku dengan inisial MAP telah berhasil ditangkap. Pelaku ditangkap di wilayah Serpong, Kota Tangerang Selatan, bersama dengan bukti senjata tajam jenis corbek dan mobil Honda Brio yang digunakan oleh pelaku. Zain menjelaskan bahwa pelaku berhasil diamankan berkat kerjasama dengan korban Y dan data dari CCTV di sepanjang tol Jakarta-Tangerang. Setelah ditangkap oleh polisi, pelaku mengaku bahwa tindakannya dipicu oleh ketidaksetujuannya terhadap klakson yang dilemparkan oleh korban ketika pelaku melaju zigzag di jalan tol. Pelaku kemudian menghadang mobil korban, membuka jendela, dan mengancam korban dengan senjata tajam.